aksi komplotan pencuri gasak belasan baju muslim. Aksi pencurian pakaian di sebuah toko busana muslim di Jalan William Iskandar, Kota Medan terekam CCTV dan viral di media sosial. Tak tanggung-tanggung, aksi yang dilakukan oleh komplotan beranggotakan 3 orang pelaku ini berhasil menggasak belasan busana muslim. Anggota komplotan yang terdiri dari 2 emak-emak dan 1 pria ini terlihat datang ke lokasi mengendarai sebuah mobil berwarna merah. Ketiganya pun berbagi peran untuk mengelabui penjaga toko yang tengah bekerja sendirian. Satu pelaku emak-emak berpura-pura menawar pakaian. Sementara pelaku pria menutupi aksi emak-emak lainnya yang tengah menyembunyikan pakaian yang ia curi ke dalam gamis yang dikenakannya. Agar tak dicurigai, pakaian yang dicuri kemudian dimasukkan ke dalam mobil yang mereka kendarai. 2 orang tuh salah satu ngibulin, satu lagi ngambil baju lah gitu kan. 2 kali mondar mandir. Satu mondar mandir ini pakai gamis lagi. Terus kemudian? Dimumpetin pakai mobilnya, bajunya tuh. Berarti? Menurut penjaga toko, aksi pencurian di toko ini sudah 2 kali terjadi. Dari aksi kedua, sebanyak 14 potong busana muslim senilai 3,8 juta rupiah telah dilarikan oleh 3 pelaku. Maling nekat gasak 2 karung bawang putih di lapak sayur. Terbiasa meninggalkan lapak jualan tanpa pengawasan dimanfaatkan oleh seorang pelaku pencurian untuk menggasak 2 karung bawang putih yang tersimpan di bawah meja. Dalam rekaman CCTV di lokasi, pelaku terlihat datang mengendarai sepeda motor dan dengan santai masuk ke lapak sayur. Situasi sepi di sekitar lapak yang ada di Desa Mampir, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor ini membuat pelaku terlihat leluasa beraksi. Aksi pencurian baru disadari oleh pemilik lapak saat dirinya tak menemukan stok bawang putih yang ia simpan di bawah meja. Dan benar saja, saat korban mengecek rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal telah menyatroni lapaknya dan membawa kabur stok bawang putih senilai Rp850.000 yang akan ia jual. Langganan belanja, pas dia milih bawang putih, kata saya mau nawarin, masih ada di stok di bawah. Ternyata udah nggak ada lagi. Pas dicek CCTV, ternyata pas ada yang ambil. Ya. Menurut pemilik lapak, aksi pencurian baru pertama kali ia alami. Meski mengaku merugi, korban hingga saat ini belum melaporkan peristiwa pencurian ini kepada polisi.